berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuh-Nya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilih-Nya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-murid-Nya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kekuatan Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya,
yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita bertanya sesudah kita mendengar bacaan-bacaan suci. Apa yang paling kita cintai di dunia ini? Bila jawaban kita adalah jiwa kita sendiri, maka kita menemukan surga dalam misteri kenaikan Tuhan ke surga. Bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar bersama mengingatkan kita pada apa yang paling kita cintai di dunia ini, yakni keselamatan jiwa kita. Dalam bacaan Injil kita tahu
Para murid sangat beruntung diberikan kesempatan untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Penyaksian secara langsung peristiwa ini memberi kepastian kepada mereka bahwa Yesus telah mencapai keselamatannya dan tanpa keraguan. Peristiwa kenaikan Tuhan di hadapan mereka memberikan kepastian bahwa surga itu ada dan mereka diikutsertakan dalam kemuliaan surga. Kepastian itu menjadi dasar kuat bagi para murid untuk menerima tugas perutusan Yesus sebagai saksi dan pewarta, bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara-saudari umat terkasih, Santo Lukas menceritakan peristiwa ini, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan bukanlah suatu perpisahan, melainkan suatu penugasan sekaligus pelimpahan kuasa kepada para murid. Kenaikan Tuhan ke surga memberikan sukacita bagi para murid, mengingat apa yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Ia berjanji untuk mengutus seorang penolong, seorang penghibur, yakni Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai mereka melanjutkan misi Yesus di tengah dunia. Umat terkasih, zaman ini orang memiliki surga dunia sendiri, bukan surga yang di atas. Hal ini menjadi tantangan yang amat besar bagi kita. Maka dibutuhkan kekuatan yang amat besar pula. Lalu kita bertanya, dari mana kita bisa memperoleh pertolongan kalau tidak dari Tuhan dan kuasanya sendiri? Dan tantangan serupa itu dialami juga oleh para murid. Yesus meminta mereka untuk berkumpul, untuk berdoa, sampai mereka diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi, sehingga mereka mampu menjalankan tugas perutusan sebagai pewarta. Saudara-saudari terkasih, hari raya kenaikan Tuhan yang kita kenang hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kesaksian iman yang dewasa kepada dunia ibarat saat ketika kita dilepaskan dari pegangan orang-orang yang membimbing kita. Kita dibiarkan berjalan terus, tidak ditahan-tahan lagi. Kebangkitan Yesus kita tahu adalah peristiwa iman yang mengubah kehidupan kita secara luar biasa. Juga kenaikannya ke surga mendewasakan dan mendorong kita untuk pergi ke segala bangsa, mewartakan sukacita Injil, bahwa pengujung akhir kehidupan kita di dunia bukanlah kematian, tetapi kebangkitan dan kenaikan ke surga. Saudara-saudari, perayaan suci ini yang kita rayakan bersama-sama, kita semua digugah untuk selalu kembali kepada semangat dan komitmen kita semua, para pengikutnya, untuk selalu setia kepada Tuhan yang kita rayakan naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus, Roh Penghibur, yang memberikan kekuatan bagi kita semua yang ikut ambil bagian dalam tugas perutusan mewartakan firman Tuhan kepada segala bangsa. Semoga sesudah kita sama-sama mendengarkan firman dan merenungkannya, kita semua saya undang berdiri mendaraskan doa aku percaya. Aku percaya karena Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pembangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan perantaraannya kepada Bapa. Umat menjawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pemimpin gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kita panjatkan wujud doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Oh.
Berdoalah kita agar persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan Putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja Kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum, dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauhkan diri dari yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti dia, kepala dan asal kami menuju ke tempat dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaanmu dimanapun seluruh. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar dalam kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan para orang kudus sepanjang masa. Dengan perantaraan dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita sama-sama berdiri menyanyikan doa Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Oh,
Tuhan kami mohon, bebaskan kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama kamu. Kita semua. Beriman terkasih, inilah Yesus Kristus setelah bangkit dari antara orang. Yesus. Yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita sebab kita diundang ikut serta dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Kamu duduk sama aku. Sekarang aku tak dapat menyambut.
Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan putramu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam persiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti kau perkenankan memandang wajahmu dalam keabadian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Adapun pengumuman hari raya kenaikan Tuhan. Pengumuman yang pertama, kegiatan liturgi. Misa Novena Roh Kudus dilaksanakan setiap hari mulai Jumat tanggal 27 Mei hingga Sabtu tanggal 4 Juni pada pukul 6 sore, kecuali hari Sabtu dan Minggu sesuai jadwal misa pada hari tersebut. Pengumuman yang kedua, misa penutupan bulan Maria sekaligus pesta pelindung paroki pada hari Selasa,
tanggal 31 Mei pukul 6 sore, diawali dengan doa rosario pada pukul 5:30 sore. Pengumuman yang ketiga, Sikomsos Paroki mengadakan nobar dan diskusi film Fatima pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei, setelah misa bertempat di ruang Santo Petrus. Mohon partisipasi rekat, OMK dan umat sekalian. Demikian warta paroki, terima kasih bagi umat yang tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tidak meninggalkan sampah di dalam gereja, serta mengikuti misa dengan tertib dan khidmat. Umat terkasih, mari kita siap hati batin kita menerima berkat Tuhan untuk minggu ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang menerima rahmat kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, dalam minggu ini usaha dan perjuangan kita dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya.